Pemerintah Kota Bandar Lampung membatalkan rencana perluasan tempat pembuangan air atau TPA Bakung di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Barat. Kondisi TPA Bakung sempat mengkhawatirkan setelah mengalami longsor pada bulan Juni tahun lalu. Pemerintah kota pun kala itu berinisiatif membangun dinding penahan sampah dan kolam licin. Namun, rencana perluasan lahan untuk menampung volume sampah warga Kota Bandar Lampung tersebut batal karena harga tanah masih dinilai terlalu mahal. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pengadaan lahan untuk perluasan TPA Bakung untuk tahun 2020 tidak dianggarkan dalam APBD. Tidak teranggarkan karena lahannya harganya terlalu tinggi, mencapai Rp253.000 per meter sementara. Yang jauh dari TPA aja sendiri itu masih harganya Rp64.000. Jadi kita tidak akan melaksanakan itu karena itu sangat berbahaya, ya. Dalam rangka pembelian tanah tersebut, kita dikhawatirkan timbul suatu masalah yang lebih lanjut, ya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengklaim luas TPA Bakung yang mencapai 14 hektar lebih itu masih mampu menampung volume sampah rumah tangga warga Bandar Lampung yang mencapai 1.000 ton per hari. Kondisi tersebut masih diklaim aman hingga 15 tahun mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.